So the previous lesson, we have learned about set quantum number. Set quantum number. Set quantum number. So according to the set quantum number, we have known about principal quantum number. We have known about principal quantum number. Principal quantum number tu dia refer apa? Dia refer kepada represent apa yang? Represent N. N. N tu apa? N tu dia punya simbol. Dia represent level. Size. Level. Okay, dengan size. Okay, Aiman. Aiman eh tadi. Anu Aiman. Anda masuk. Selamat datang Aiman. Anda masuk. Okay, and also the size. Lepas tu kita belajar tentang angular. Angular momentum quantum number. Angular tu dia refer pada apa? Angular tu dia refer kepada shape of orbital. Okay, kemudian kita masuk magnetic quantum number. Magnetic quantum number tu dia refer kepada orientation of orbital, kedudukan orientation of orbital in space. Okay, kemudian nombor empat kita belajar spin quantum number. Okay, kemudian sekarang ni untuk soalan nombor dua. Okay, for each set of quantum number, state the orbital. State the orbital and determine the maximum number of electron that occupy each sub-energy level. Sub-energy level. Okay. So, dia ada bagi empat pilihan. Okay, sama-sama kita buat. Kita ada empat pilihan. Satu, dua, tiga. Okay, dia bagi N sama dengan dua. L, ni L kecil sepatutnya. L sama dengan kosong. So apa nama orbital? Dia nak name of the orbital. Okay, siapa boleh jawab ni? Spherical. Apa nama dia? Okay, apa dia? 2S. 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 Okay, nombor 2, 3, 2. 3, 2. 3, 2. 3P. Okay. 2. B. B. Okay. Ni 5. 5P. Okay. So ingat lagi tak? Okay. Kalau rumah S, berapa elektron yang boleh masuk? Maksimum. Maksimum. Rumah S. 2. Yeah. Maira. Okay, thank you. Okay, nombor 2. Rumah D, berapa maksimum boleh masuk? 10. 10. Okay, good. 10. And lastly, rumah P? 6. 6. Okay, pandai. Okay. So, nombor 3. Which of the following orbital? Okay. So, kita balik semula soalan ni. Kalau dia tanya state of orbital, macam ni lah yang. State the orbital. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Dia tak tahu macam mana dapat 2S tu. Okay. Which of the following orbital notation are allowed, dibenarkan, explain. Which of the orbital notation are allowed, explain. Okay, saya bagi satu contoh. Dia kata notation yang ni, okay, ni notation of orbital. Notation of orbital ataupun the orbital lah, 2D. Dia tanya allowed ke not allowed. Dibenarkan atau tidak dibenarkan, ataupun wujud atau tidak wujud, ataupun dengan kata lain wujud ataupun tidak wujud, and then dia suruh explain.
dia suruh explain. Okay, so kita pergi yang pertama, 2D. Okay, ingat lagi tak yang the previous lesson kita lukis gambar jalan tu? Okay, dekat level nombor 1, ni nombor 2. Nombor 1, nombor 2. Ada tak rumah yang bentuk D? Ni rumah S. Lepas tu naik satu tingkat, dia tambah lagi satu, S dengan P. And then naik lagi level yang ketiga, kita ada S, P, D. Okay. Dekat lorong nombor 2, ada tak rumah D? Dekat lorong nombor 2, ada tak rumah D? Tak ada. Tak ada. So, ada S this dia. Notation is not allowed. Is not allowed. It's not allowed. Because, okay, because, kenapa? Because when n equal to 2, ingat lagi tak? N equal to 2, L only equal to 0 and 1. Represent S and P orbital only. Kalau ingat, bila saya ajar yang L ni, nota yang L tu, kalau dia lorong 1, dia hanya ada L sama dengan 0. Kalau dia lorong 2, dia ada L sama dengan 0 atau L sama dengan 1. So 0 represent S, 1 represent P. So sekarang soalan tanya 2D. So 2D ni tak adalah. Dua ni tak ada. Tak ada dekat lorong nombor 2. Lorong nombor 2 hanya ada S dengan P. Sebab tu saya tulis dekat sini, it depends to the value of N. Dia bergantung kepada nilai N. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak faham kat mana? Tak ada. Okay, 3F. 3F. Exist or not exist? Allow or not allow? Tiga F. Tak. Tak. So, it's not allowed. So, apa yang kita nak jawab? Because when N equal to 3, L dia mesti sama dengan berapa? Kosong satu D. Yes, good. 0 or 1 or 2 represent S, P and D only. Okay, orbital ni dia bukan setakat ada D je, dia ada F, G. Tapi kita belajar dekat matrik ni sampai D je. Lukisan dia pun kita belajar sampai D je. Tapi dia boleh tanyalah F tu ada dekat lorong ketiga ke tak. Boleh lah. Jangan, cikgu tak ada pun F ni. Memang pun. Tapi dia wujud eh. F tu wujud. Bukan sebab dia tak wujud. Cuma dia tidak berada di lorong nombor 3. Okay. 4D. 4D. Allow. 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 Okay, good. Okay. Nak tengok allow tak allow, kita tengok. Because when n equal to 4, l equal to 0, 1, 2 and 3 represent okay, S, P, D, F. 3 ni F, 2 ni D, 1 P, 0 S. Okay, ada apa-apa nak tanya? Okay, so 7 S jelas lagi nyatalah. S ni mana-mana lorong pun ada. Allowed. Mana-mana lorong pun ada. Okay, ada apa-apa nak tanya?
makan, okey? Tak ada, madam. Tak ada. Okey, bosan dah ya. Okay, draw the shape of orbital. Okey, sekarang saya nak belajar, nak ajar melukis. Melukis. Okey, so saya tak nak spesifik yang inilah. Saya nak ajar, terus kita jawab. Okey, yang pertama. Saya nak ajar melukis. Boleh kita melukis sama-sama? Boleh, madam. Boleh cikgu. Okay, keluarkan pensel. Okay. Mana saya punya? Okay, yang ini dia suruh lukis the shape of the following orbital. Okay, so hari ni saya nak ajar yang general dulu eh. General. So kita buat notes. Ini kita kira buat notes eh. Notes. Okay. Yang pertama. S orbital. Okay. Ciri-ciri dia kena ada axis. So saya prefer untuk lukis axis. Dia ada banyak cara lukis axis eh. Ada banyak cara. Kalau tengok buku-buku rujukan, lain-lain cikgu pun dia ada banyak cara. Okay, tapi untuk kelas saya prefer guna axis yang macam ni. Salah ni. Okay, axis dia macam ni. Okay, dua anak panah ke bawah, satu ke atas. Dua anak panah silang, X. Tapi anak panah dia mesti ke bawah ni. Okay, satu straight. Okay, so dalam exam kena buat arrow ni. Kalau line, okay dengar eh. Kalau line sahaja without arrow, kamu akan dapat kosong markah. Faham tak saya kata apa tu? Kalau you just buat line macam ni, yang ini kosong. Kalau you just buat line macam ni, kosong markah. Tak ada markah. Dia mesti ada kepala dia ni. Okay, insist. Okay, kemudian kita label. Kita labelkan dia. So, bila kita label, yang ini mesti start dengan X, Y, Z. X, Y dan Z. Dah? Dah. Shape yang pertama, S orbital. So, bentuk dia ialah bulat. Tak je bulat. Okay. And then, saya prefer you untuk lorek. Lorek atau hitamkan. So, this is S orbital. Okay, saya tulis N. NS. N refer kepada state the principal quantum number, the level of orbital. Maksudnya, kalau soalan tu suruh tulis 2S, so, 1S, kamu kena tulis ini 1S. Kalau dia suruh tulis 2S, so ini kamu kena letak 2S. N ni kamu kena nyatakan. Boleh? Okay. Next, kita pergi yang kedua. Yang kedua. Dumbbell. P orbital. P orbital. P orbital. Okay, untuk P orbital ada tiga bilik. So, sebab tiga bilik tu menunjukkan orientation dia. So, ingat tak kita belajar tiga bilik? Okay, sama juga. Lukis X, lepas tu straight.
ini label pun dia mesti ikut apa tu huruf yang betul eh. X, Y, Z. Kamu tak boleh buat X, Z, Y. Tak boleh. Salah. Dia kena ikut laluan yang betul. Okay. Saya lukis tiga kat sini. Okay. Yang pertama, yang pertama nama dia ialah NPX. PX. Okay, PX kita tahu P dia bentuk dumbbell. So dia mesti betul-betul on axis X. On axis X. Dumbbell on axis X. So you boleh tak tulis nota. Tulis nota. Ni nota eh. Nota. Dalam exam tak perlu tulis pun benda ni. Tapi ini untuk nota. Dumbbell. Dumbbell. On axis X. Faham tak kalau tengok nota tu? Dumbbell. On axis X. Lukis dumbbell atas paksi X. Okay. Yang kedua. Y. Y. Jadi X, Y, Z. So nama dia N, P, Y. Y dia kecil kat bawah. So dumbbell. On axis Y. Okay tak ni? Okay. Okay madam. Okay. Next kita akan lukis X, Y, Z. Okay, so atas paksi Z. Ada tiga axis, so tiga-tiga tu duduk atas. So nama dia P, Z. So dumbbell on axis Z. Cukup tiga-tiga. Dah siap. So PX, PY, PZ. So dia wakili kalau magnetic quantum number negatif satu, kosong, positif satu. Dalam ni ada dua elektron. Okay. So kalau soalan tanya 3PY. Soalan tanya 3PY ni. 3PY. So you tulis saja kat sini. 3PY. So bentuk dia seperti ini. Ini bentuk dia 3PY. Kalau dia kata 4PY, bentuk dia sama juga bentuk ni. Okay. Bukan kena lukis besar sikit ke madam? Sama tapi lebih besar. Shape dia sama, size dia lebih besar. Betul Daniel? Okay. Setuju dengan saya Daniel? Setuju madam. Setuju. Okay. Shape yang sama tapi size yang lebih besar. Okay. Next kita pergi D. Okay. Untuk D. D ni complicated sikit sebab dia ada lima. Okay. Saya sambung kat sini. D orbital. Okay. Ni dah salin? Ni yang P ni. Dah. Okay. So saya nak pergi D. D orbital. Okay, D dia complicated sikit. Tapi kalau faham mudahlah. Okay, next kita pergi. Sama juga axis dia. Okay, buat anak panah. X, Y, Z. Okay.
So jawapan dia, dia nak okay, yang pertama, dia ada lima eh. Lima. Okay, yang pertama ialah N D. N tu nombor tau, apa-apa nombor. D X Y. D X Y. Dia ada dua huruf X Y. D X Y maksudnya dia mesti duduk antara axis X dan axis Y. Okay, so saya nak bagi analogi lukisan dia. Ini paksi X, ini paksi Y. So nak lukis dia, dia in between. So in between, clover leaf dia in between. X and Y. Okay, satu lagi, dumbbell dia on axis Z. Okay, nota dia. Macam mana nak tukar nota dia? Okay, first dumbbell between axis X and Y. Ni. First dumbbell between axis X and Y. Second dumbbell. Ni supaya you tahu nak baca dekat-dekat exam nanti. On axis Z. Okay. Moral of the story. Bila kau lukis ni, kau mesti ada tiga-tiga huruf ni. Mesti ada tiga-tiga. First dumbbell on axis. First dumbbell on between axis X and Y. So ini between. Between. Okay. Second dumbbell. Second dumbbell on axis Z. Yang ini. Yang saya warnakan merah tu. Yang itu dia yang dimaksudkan atas paksi Z. Yang kuning tu apa tadi? Between. Between axis X and Y. Okay. Boleh saya pergi seterusnya? Boleh. Faham ke apa ke? Tak faham. Boleh. Okay. So next kita lukis yang kedua. Yang kedua sama juga. Z, X, Y. Okay. N, D, X, Z. X dengan Z. Ini X dengan Y. Ini X dengan Z. So, saya tulis nota dulu. First dumbbell between axis. Okay. X and Z. X and Z. Sebab X, Z. Okay. Second dumbbell. Huruf apa lagi yang tak ada dekat atas ni? Huruf apa tak ada? X, Z. Y. 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 Satu on axis Y. On axis Y. Okay. So paksi X. Ini X. Okay, ini Z. So first dumbbell. Kalau tak, awak lukis yang second dulu, senang. Okay, second dumbbell on axis Y. On axis Y. Jelas lagi nyata. On axis Y. First dumbbell between axis X. Ini X, ini Z. So in between. In between. That is the structure. In between. Dia still lagi bentuk clover leaf. Yang berbeza ialah kedudukan dia, orientation dia. Sebab tu dia namakan magnetic quantum number. Satu atas paksi Y. Ni. Satu lagi between X dengan Z. X and Z. Okay, next saya pergi yang ketiga. Yang ketiga,
Okey. Dia ada berapa semua? Bilik dekat rumah D? 5. Bilik. 5. So ada 5 bentuk lah. Ada 5 bentuk. X, Y, Z. So kita ada N, D, Y, Z. Y, Z. So kalau kita tulis nota, you tahu satu at dumbbell tu mesti lukis between axis, between axis y and z. Okay, second dumbbell on axis x. Okay, so kita highlight dulu. Kita nak paksi y dengan paksi z, y dengan z. So satu atas paksi x. Okay, jelas lagi nyata atas paksi x, betul-betul atas paksi. Okay, yang kedua between. Dah siap. So kalau saya warnakan, yang ini warna merah. Okay, so yang ini yang warna merah. Nak suruh awak nampak lah ni. Dalam exam jangan ada warna lah. Just lorekkan. Lorek atau hitamkan dengan pensel. So yang ini between axis Y and Z. So yang ini. Between X and Z. X and Z yang ini. On axis Z yang ini. Okay, lagi dua. Okay, lagi dua ni mudah. Lagi dua ni mudah ingat. So kalau orang tanya rumah D, you boleh lukis mana-mana rumah D. Okay. So kita ambil yang mudah. Okay, yang keempat. Yang keempat. X, Y, Z. So nama dia ialah N, D, X square minus Y square. X square minus Y square. Kenapa saya kata mudah? Sebab first dumbbell on axis X. Second dumbbell on axis Y. Satu on axis X. Terus kita lukis on atas dia. Satu lagi on axis Y. So ini axis X. Okay, yang ini axis Y. Last one. So yang itu dia tiada kena-mengena dengan ini kan? Apa dia yang? Sorry. Oh sorry. Yang paksi itu dia tiada kena-mengena dengan ini kan? Paksi? Effect. Kena lah. Okay. Effect. The last one ni paling mudah nak ingat. X, Y, Z. Okay, nama dia N, D, Z square. Okay, so nota dia first dumbbell on axis Z. Okay. Atas paksi Z.
betul-betul atas paksi Z. Okey, yang kedua a donut ring around the center of axis. Dia ada donut. Ni kena lukis donut ring. A donut ring. This is the Z square. Sebab tu saya kata kalau dia suruh lukis orbital D, salah satu orbital D, you boleh lukis, ambil yang paling mudah you ingat. Okay, so there are five shape of orbital for D. Ada apa-apa nak tanya saya? Nak kecikkan ke? Nak screenshot ke? Boleh. Tan, tadi maksud you axis dia tak perlu lukis ke apa? Saya nak tanya sama ada itu axis Z tu, Z axis dia tiada apa-apa kaitan dengan dengan diagram tu, paksi Z tu. Untuk yang mana? Kalau this one ada kaitan lah. Kalau this one yeah. dia tak ada dumbbell. Alright, cikgu. Thanks. Alright. Okay. Ada pelbagai cara untuk lukis axis. Okay, ni dah. Dah. Dah belum, anak-anak? Dah. Okay. So, ada setengah buku dia lukis macam ni. X. Kalau you nak lukis macam ni, X, Y, Z. Dia mesti continuous. X, Y, Z. Okay, sorry. X ke sini, Y ke sini, Z ke sini. Boleh juga. Ada serta buku dia lukis macam ni. X, Y, Z. Tapi dia mesti continuous huruf dia. X, Y, Z. Z dia ke bawah ni lah. So samalah juga dengan lukisan saya tu. Sama je. X, Y, Z. So kalau you ada nota yang saya tulis ni, so you boleh lukis dekat mana-mana tempat. Okay, contohnya X, Y. First dumbbell between axis X and Y. Between axis X, ni X and Y. Okay. The second dumbbell on axis Z, dia kata. So lukislah atas paksi Z. Yang first between. So between. So kamu akan dapat bentuk macam ni. Kalau kamu jumpa kawan-kawan kamu, cikgu dia ajar macam ni lukisan. Sebenarnya betul juga. Yang ini yang lukis kat bawah ni sama dengan yang atas ni. Sama yang dengan atas ni. Cikgu, ni kenapa bunga saya straight macam ni? Yang ini sengit. Dia sama. Dia tengok kepada axis. So apa yang kami akan check masa exam ialah betul tak ada lukisan atas axis Z. Kalau ada, dapat betul lah. Tengok pula dumbbell yang kedua. Dumbbell kedua betul tak in between? Ada tak in between? Okay, betul. So both ni baru dapat satu markah. Okay. Ada apa-apa nak tanya? So jangan kelam kabut. Jangan tengok orang. Ikut apa yang kita dah belajar.
ikut apa yang kita dah belajar. Okay, so macam soalan. Soalan ni dia tanya draw 3dx square minus y square. So you lukis lah yang ni. Ini, dia lukis yang ni. Tapi letak nombor 3 dekat hadapan. Jangan lupa letak nombor 3. N ni ialah nombor. N yang kat depan ni nombor. Okay, dalam exam kalau kamu tak tulis nombor ni kosong markah. Kosong markah. Okay. Ha, dia nak 3dz square. Ha, lukis lah yang ni. 3dz square. Okay. Okay. Tadi siapa tadi yang bagi tahu saya? Daniel eh. Daniel ke siapa? Okay. Kalau 1s dengan 2s. Okay. Tadi shape yang sama. Shape yang sama. So bila dia suruh compare macam ni kan. X, Y, Z. Bentuk dia bulat. So kalau ini 1S, bentuk untuk 2S, apa yang kamu kena lukis, size dia mesti lebih besar. So size yang lebih besar daripada yang sebelah ni. Yang ini 2S. Yang itu tadi cerita dia. Shape yang sama tetapi size yang berbeza. Kenapa size yang berbeza? Sebab N dia berbeza. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Betul tak tadi? Siapa tanya saya tadi? Yang awal-awal tadi pasal P. Saya kot. Daniel eh. Okey. So sama juga dengan P. P pun kalau kamu 2PZ dengan 3PZ, size dia lebih besar. Lukisan tu. Tapi bentuk masih sama. Okey. Okay, greater in terms of shape. Okay, boleh saya pergi seterusnya? Asrul, ada nak tanya saya Asrul? Tak ada, madam. Okay, nombor 4 kita dah selesai. Nombor 4 kita dah selesai. Dah habis. Okay, so saya nak masuk. Saya nak masuk cerita tentang adab-adab masuk rumah. Okey, boleh saya cerita pasal ni? Adab-adab masuk rumah. Boleh, madam. Okey. Okey. Ada 3 adab untuk masuk rumah. For the electron. Saya panggil dia adab-adab lah. Okey, boleh kita buat nota sama-sama? Boleh. Boleh, madam. Boleh. Buatlah cantik-cantik. Lepas tu nanti bila you baca slide, you boleh tambah-tambahlah. Kalau you rasa. Okay, adab masuk rumah. Adab untuk masuk rumah. Hari tu kita belajar general je untuk masuk rumah. Mula-mula letak rumah S, letak rumah P, letak rumah D. Okey, sekarang dia ada adab rupanya nak masuk rumah ni. Masuk rumah elektron ni ada adab. Okey, dia panggil electronic configuration. Electronic configuration. Sekejap saya nak ajar benda lain dulu. Kejap, 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 kejap. Sekejap, tunggu sekejap. Macam mana dulu? Okey, adab masuk rumah dululah. Okey, adab masuk rumah. Okey, dia ada 3. Principle and rules to fill the electron in
order or the adab masuk rumah. There are three principle. Ada tiga syarat untuk masuk orbital. Okay. Yang pertama nama dia ialah Aufbau. Aufbau. Aufbau principle. Nama yang pertama ialah Aufbau principle. Okay, Aufbau principle kata, apa Aufbau kata? Kalau nak masuk rumah, dia kata nak masuk rumah tu elektron nak masuk orbital. Itu analogi saya. Elektron kita nak susun dalam orbital tu. Okay, so analogi dia, the electron, a field. Akan dimasukkan in the orbiter ke dalam rumah. Orbiter kan rumah. In order of increasing energy. Okay, salin dulu. Okay, adab yang kedua. Adab masuk rumah. Okey, Pauli nama dia. Pauli exclusion principle. Adab Pauli. Pauli kata no to electron in an atom can have same set of quantum number. Okay. Adab yang ketiga nama dia Hans rule. Hans kata an electron A added, ditambah to the orbital of equivalent energy. Di dalam equivalent energy yang setara, each orbital are filled singly first before it is paired, dipasangkan. Okay. Ada tiga peraturan. Okay. Salin dulu baru saya explain. Ada tiga peraturan. Adab-adab masuk rumah. Siapa yang rasa dia lambat salin, dah siap, bagi tahu saya. Dayang.
Asrul Koiwim. Asrul Koiwim. Apa maksud Koiwim ni? Koiwim. Apa maksud Koiwim? Maksud dia yang kuat kot saya. Handsome. Banyak kan yang handsome. Yang kuat. Okay. Okay. So, kita ada tiga. Kita ingat tak hari tu kita belajar? Sekejap ni. Mana dah hari tu? Hari itu, hari ini. Hari itu, hari ini. Kita mari lama-lama. Sok mana adalah minat tanya bilan mana adalah. Talina, nombor ilai sok mana adalah. Sekejap ni, sekejap ni nak cari sekejap dah. Okay. Remember malam yang kelas malam tu saya ajar elektron ke nak masuk dalam rumah. Nak letak elektron ni. Kita nak letak elektron dalam ni. Dalam ni ada elektron, dalam elektron. Rupanya tak boleh masuk sebarangan. Rupanya tak boleh masuk sebarangan. Ada tiga peraturan untuk masuk rumah ni. Nak masuk dalam rumah ni ada peraturan. Okey, peraturan yang pertama ialah dinamakan Aufbau teori. The electron afil in the orbital, masuk dalam rumah in order increasing of energy. Dia mesti ikut aras tenaga. Aras tenaga. So macam mana nak tengok aras tenaga ni? So aras tenaga ni dia tengok ikut formula ni. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, okay. 4S, 4P. B, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 5G. Okay, contoh eh. So, dia akan masuk. Okay, dia ikut aras tenaga. Aras tenaga ni, dia akan masuk rumah S dulu. Okay, lepas rumah S, dia akan pergi 2S. Dia akan pergi 2S. Okay, lepas 2S, dia akan pergi 2P, 3S. Okay, lepas 3S, dia akan pergi 3P. Okay, lepas 3P, dia tak pergi 3D. Dia pergi 4S. Sebab 4S ni, aras tenaga dia, walaupun dia duduk level 4, tapi energi dia lebih kecil berbanding dengan 3D. So dia akan pergi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Lepas tu baru dia pusing ke 3D. Lepas 3D, 4P, 5S. So biasanya kita akan belajar sampai 3D ni je. Okay. Boleh ikut saya? So elektron akan masuk 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Dia akan masuk yang 4S ni dulu. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Faham? Faham eh? Ini urutan dia. So bila nanti kamu nak tulis electronic configuration, selepas ni saya akan ajar electronic configuration. So kamu kena masuk 1S dulu, 2S, penuhkan rumah 2S, dah penuh rumah 2S baru masuk rumah 2P. Dah penuh rumah 2P masuk 3S. Dah penuh 3S masuk 3P. Lepas penuh 3P, tak boleh masuk 3D. Tak boleh walaupun kita duduk selorong. Kita duduk satu petala 3D.
Tiga dia duduk satu petala, tak boleh. Sebab rupanya rumah tiga ni, tiga dia ni, dia atas bukit. Lorong yang sama, tapi lorong tu ada bukit. Duduk tinggi lagi. So dia akan masuk rumah 4S dulu. Okay, itu yang dimaksudkan dengan afbau. So afbau kata increasing energy, keyword dia. Okay, now kita pergi Pauli exclusion principle. Okay, apa pula pakcik ni cerita? Pauli ni cerita, dia kata no two electron. No two electron. Tak ada elektron yang mempunyai set quantum number yang sama. Tak ada lebih, tak ada, tak ada. Maksudnya elektron yang kita share tu tak akan ada yang sama. Contoh macam soalan nombor satu. Ingat tak kita buat soalan nombor satu? Soalan nombor satu yang ada buat set quantum number tu. Ni yang ni. Ha, yang set quantum number ni ada tak yang sama? Tak ada. So semua nombor matrik dia mesti berbeza. Nombor matrik dia berbeza. Walaupun dia duduk serumah. Walaupun dia duduk serumah. Tapi nombor matrik dia berbeza. Ha, walaupun dia duduk blok, ha, contohnya dia duduk blok B5. Duduk satu blok. Tapi kenapa nombor matrik berbeza? Ha, sebab dia ada identiti yang berbeza. Ha, inilah yang dikatakan dengan Pauli. Pauli kata no two electron in an atom can have, mustahil akan ada set, the same set of quantum number. So kalau dia suruh tunjuk analogi, kenapa ni? Okay, dalam satu bilik, sebab tu dalam satu bilik dia tidak boleh letak straight dua-dua yang sama. Ha, ni salah, not exist. Kenapa not exist? Is because of Pauli exclusion principle. Not exist. Okay. So apa yang berlaku? Dia mesti duduk satu kaki ke atas, satu kaki lagi ke bawah. Exist. Ini baru betul. Okay. Faham? Faham. Ya. This is sebab Pauli eh. Sebab pernah keluar exam, dia tanya macam mana nak terangkan tentang Pauli ni, using the orbital diagram. So kalau dia dua-dua sama, maksudnya dia punya spinning sama. Kalau spinning sama, dia tidak lulus untuk set quantum number. Dia akan jadi positive half, positive half. Sedangkan kedua-dua elektron ni mesti identiti yang berbeza. So kita tulis nota sikit. Cannot be same direction. Direction. Okay. Because it will. Saling yang walaupun kau rasa kelakar nota ni. It will. Nanti dekat-dekat nak exam macam, oh cikgu cakap macam ni hari tu. It have same set of quantum number. Okay, tu syarat dia. Syarat dia, kalau nak masuk satu bilik yang sama, satu mesti kaki ke atas tidur, satu lagi mesti kaki ke bawah. Different direction. Okay. Syarat ketiga nak masuk rumah. Syarat yang ketiga nak masuk rumah, Hans rule. Hans kata when electron are added to the orbital of equivalent energy, added to equivalent energy, each orbital are free singly first. Kena masuk seorang dulu before it is paired. Okay, apa yang dibagi tahu oleh Hans ni, dia macam ni. Okay, contohnya orbital P. Orbital P. Okay. Orbital P ada empat orang nak masuk. Ada empat orang nak masuk. Ada empat elektron nak masuk. So, Hans kata, ni orbital P eh. Okay, orbital P. Hans kata, bila nak masuk, orang yang pertama. Okay, ada empat orang. Ada empat elektron. Orang yang pertama nak masuk, dia duduk bilik yang pertama.
orang yang kedua nak masuk tu, dia tak boleh masuk pair, dia tak boleh. Dia kena masuk bilik yang kedua dulu. Orang yang ketiga akan masuk bilik yang ketiga. Dan orang yang baki keempat tu, barulah dia boleh pairing. Tu syarat dia. Faham tak? Kalau yang ini betul. Okay, kalau yang ini, okay, yang saya tunjuk yang salah. Apa yang dimasukkan P tu salah. Okay. You masuk terus pairing. Nak rumit kan ni, nak rumit kan ni, ni, nak rumit kan ni. Ni salah. Tak boleh. Dia kena masuk satu, satu, satu and then ada baki barulah pair. Itu yang dikatakan added to the orbital of equivalent energy. Yang ini kita panggil equivalent energy. Rumah P ni kita panggil equivalent. Equivalent energy. Boleh yang? Boleh. Maksudnya kalau dalam rumah tu ada tiga bilik, dia tak boleh masuk berpasangan terus. Dia mesti masuk, okey, bilik ni seorang dulu, bilik yang kedua seorang, bilik ketiga seorang. Oh, ada lebih. Ada lebih ke darulah dia masuk bilik yang pusing balik bilik yang pertama. Dah penuh rumah P, barulah dia masuk rumah D pula ataupun rumah S. According to Afbau. Ikut Afbau balik. Afbau kata ikut aras tenaga. Ada aras tenaga. Kena masuk ikut aras tenaga. Dia tak boleh masuk suka-suka hati. Dah penuh rumah S, baru masuk rumah P. Dah penuh rumah P, okey. Dah penuh dah. Ada lagi nak masuk. Okey, kita pergi rumah 3S. Boleh? Okey. Ada apa-apa nak tanya? Okey, so tulis yang mana salah, yang mana betul. Okey, now kita pergi nombor 5. Boleh saya pergi? Soalan nombor 5. Boleh, Madam. Boleh aja. Aja. Nombor 5 A seperti dalam nota tadilah. Seperti yang ni. Okay. Arrange the following orbitals in order of increasing energy. Okay. So dia nak suruh susun. Siapa yang paling lowest? Tolong susulkan untuk saya. One S. Okay. One S. Dan lagi? 2S. Dan next. 2P. 2PY. Kenapa saya buat simbol? Sebab dia suruh susun according increasing energy. So saya nak bagi tahu 1S is lower than 2S, lower than 2PY. Okay, lagi? Dan next saya akan pergi ke 3P. 3P. Hey. 3S. 2P. 3S. 3S, sorry. Yang. Okay. Lepas 3S. Tak apa. 3P. Okay. Tengok. 3P. 3P ada dua. Sini. 3PY. Cikgu nak letak yang mana dulu? Tak ada mana-mana. Sama je. So saya letak koma kat sini. Sebab dia sama level. Dia sama level. Sebab ini sama. 3PY, 3PZ adalah sebelah-sebelah bilik. Sebelah-sebelah bilik tapi dia sama aras tenaga. Okay, next. Ni dan. Tinggal. Lepas 3P dia pergi. 4S. 4S, good. Next, dia pergi. 3D. 3D. 4P.
3D. Tak sengaja, madam. Maafkan saya. Tak sengaja. Terlebih eh. 3D, Y, Z. Okay, dan sebab dia sama aras tenaga. Lepas 3D, barulah dia pergi. Lepas 3D, 4P. 4P. Okay, saya sambung kat sini. 4P, Z. Okay, lepas 4P, Z, patutnya 5S. 5S tak ada. Dia pergi kepada 4D, X, Y. Dah siap. Boleh nota ni. Kenapa dia koma? Dia tak ada buat lebih kecil. Okay. Kenapa dia tak ada simbol? Sebab dia same energy. Same energy level. Okay, dah siap.